Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial tas motif bunga. Warna yang saya pakai adalah warna coklat dan warna kuning. Di sini saya sudah membuat pola dasar bagian atas. Kemudian saya gunakan ring bulat seperti ini. Jadi sekarang saya akan pasangkan ring bulat dulu di sisi sebelah kiri. Cara memasangnya adalah kita ambil 4 tali yang akan dipasang. Kemudian lihat cara pasang ring, ambil satu tali, kemudian masukkan seperti ini, lalu ambil dari sini, tarik rapat sampai di bagian atas, tahan, tahan seperti ini, kemudian masukkan lagi dengan cara yang sama. Masukkan tali, lalu ambil dari sini. Seperti ini, kemudian ambil 4 tali yang ini, lalu buat simpul dasar. Seperti ini, jadi dari tengah-tengah sini 3 pola dasar ke bawah, 1, 2, 3, kemudian ini juga sama 1, 2, 3, kemudian saya akan membuat motif bunganya. Kemudian kita akan membuat motif bunga.
tekuk tali yang sudah dililit, kemudian buat pola dasar. Tarikan yang ini harus kuat agar dia bengkok seperti ini, membentuk kelopak. Seperti ini jadinya dia membentuk kelopak. Lalu ambil 4 tali yang di tengah-tengah, buat simpul dasar. Kemudian 4 tali yang di sebelah kiri, lalu 4 tali yang di sebelah kanan. Teman-teman, simpul dasar yang terbentuk di dalam sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lanjutkan yang di sebelah kiri. Ambil tali warna kuning, kemudian lilit warna coklat. Seperti yang tadi. Seperti ini, jadi lilit sampai 3 tali ini habis. Lakukan sampai selesai ya teman-teman baris pertama. Ini baris pertama, nanti kita lanjutkan lagi dengan baris-baris yang seterusnya. Tapi selesaikan dulu baris pertama. Teman-teman, ini baris pertama sudah selesai semua. Sekarang kita akan memulai baris kedua. Jadi langkahnya seperti yang tadi. Kita ambil tali warna kuning, lalu lilit warna coklat sampai selesai.
Teman-teman, sudah saya buat motifnya jadi seperti ini. Jadi terbentuk kelopak bagian atas warna coklat tua, tengah-tengah warna kuning, di bagian bawah setengah. Ini lakukan seperti yang di atas cara pembuatannya. Kemudian di bagian bawah tinggal kita buatkan alas. Yang ini saya belum tutup. Kemudian bisa dilihat, sisi yang sini saya sudah buat sedikit alasnya. Jadi untuk bagian alasnya saya buat segitiga ini. Jadi dari atas ini tepian salah satu tepi sisi tasnya ditarik ke bawah. Saya buat 5 menyamping, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan ini. Kemudian motif yang di sini, ini. Jadi lihat, ini saya tunjukkan ya, yang ini. Yang sebelah ini satu pola dasar, 2, 3. Kemudian biasanya yang di atas, untuk yang di atas kan kita ambil yang ini, buat untuk buat pola dasar. Tapi kalau sudah alas, maka 2 yang ini ditambah dengan 2 yang di sini, kemudian dibuat pola dasar. Lakukan untuk semuanya sampai alas besar alas yang diinginkan. Oke, seperti itu.